Seharusnya kamu sebagai ibu meluangkan waktu untuk anaknya. Bukan malah mempentingkan pekerjaanmu itu, Amel. Loh, kok kamu nyalain aku sih? Kamu kan bisa nyari pembantu buat ngurus inilah di rumah. Aku pun pengen jadi wanita karir. Jangan halangi aku dong, Mas. Lagian ngapain sih ngurusin anak atau diri itu? Amel, sadar gak sih dia itu anak kamu? Kamu, puas kamu. Puas buat ibu dibentak sama ayah. Besar anak atau diri. Dari awal aku juga gak ada mau dengan ini. Kamu! Cukup, Pak Mel. Ila, berangkat sekolah. Pulang nanti ayah yang bicara. Besok ayah akan pergi selama satu minggu keluar kota. Dan ayah sudah punya pembantu untuk menjagamu di saat tidak ada ayah dan di saat ibu sibuk bekerja. Terserah. Nabila ya, kenalkan non, saya pembantu yang akan mengurus Nabila di sini. Ya Bi, namanya siapa Bi? Nama saya Bi Ina non. Ini Pak. Astaga, aku gak yakin bakal hidup lebih lama. Aku nyerah sama hidup aku sendiri. Aku bukan cewek yang kuat. Nonila, makanannya udah siap. Ayo makan dulu. Astaga, bibir Nonila pucat sekali. Nonila gak apa-apa? Nonila gak apa-apa kok, Bi. Astaga, mulut Nonila berdarah. Nonila gak apa-apa? Nonila gak apa-apa kok, Bi. Cuma kecapean habis belajar aja kok. Yaudah, Nonila istirahat aja ya di kamar. Nanti biar makanannya Bibi antar. Muka Nonila pucat sekali loh, gak mau izin sekolah aja non. Tunggu Nonila, ini Bibi udah siapin buah-buahan sama kacang-kacangan buat di sekolah nanti. Makasih Bi, yaudah Bi, Ila berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya non. Thank you.
bohong aja, ntar kerasukan kamu. Bentar. Kamu kak kamu segitu lah. Kamu lagi sakit ya? Enggak kok, enggak apa-apa, cuma enggak enak badan aja. Sama aja, Dodol. Beneran nih, enggak apa-apa. Iya, tenang aja. Ya ampun Nonila, positif leukemia stadium 2. Kasihan sekali Nonila, orang tuanya sibuk kerja. Apakah mereka tahu soal ini? Lalu apa yang harus saya lakukan? Ini gorengannya dibeng, nasi el paling gorengan pikiran ya kok tuh hotel, kok sana mantan ini nyong? Woi, mana Cokrom lo, pesan grup mana masalah? Tetap menjauhin kamu. Kenapa, Lak? Gak apa-apa.
Kalau gitu, mau aku antar pulang gak? Gak bisa, aku ada kerja kelompok di rumah Pela. Dan kamu jangan sering antar jemput aku lagi. Loh, kali ini kenapa lagi, lah? Gak apa-apa, aku pingin sendiri dulu. Yaudah, aku pulang dulu ya. Yaudah deh, lah. Hati-hati, lah. Berantem mulu, kerjain dulu nih ekonominya. Ekonomi bikin pusing aja dah. Sabar ya Risa, bentar aku mau ke toilet. Oke. Hati-hati diculik kuyang. Di sini mana ada kuyang? Ada di sampingku. Sialan, cantik-cantik ini dibilang kuyang. Bodo amat. Sini kan aku bantuin. Sedang pakai Tina aja. Iya, makasih ya. Kamu kayak sama siapa aja sih, Fel? Yuk, itu dua kocil udah minum. Aduh nih, teman sendiri katain dua kocil. Lama amat ke toiletnya, Kak. Sebagai teman yang baik, Ila bantuin Fela dong, ya nggak, Fel? Beneran dah kalian rumpi, cuma nebak aja sih. Saya doang. Yeay, ini bocah, aku kira serius loh. Dah, kerjain ekonominya. Ya, kamu itu harus kerjain tugasnya dengan lengkap. Catatan itu harus lengkap. Kamu bisa nyanyi punya aku. Ini kurang apa? Akhirnya selesai juga. Ngantuk. Cek, itu habis makan apaan sih? Bau banget. Hah? Masaan tadi aku gak makan apa-apa dah. Dan yuk pulang, udah sore. Yuk, pilihanku juga udah pegel-pegel, kesemutan juga. Sama aja kok, aku juga iya. Makasih ya. Nanti cemilannya dibanyakin. Dikasih ya, kita jahat ini anak. Sabar ya, Fel, sabar. Thank you.
aku pulang ya. Makasih udah bantuin bikin tugasnya. Sana kamu masuk dulu. Iya, nanti aku masuk. Kamu apa pulang aja? Aku mau nutup gerbang dulu. Udah nggak usah, kamu masuk aja. Nanti kamu masuk angin loh. Gerbangnya biar apa aja yang nutup, oke? Okay? Nggak usah, kamu pulang dulu aja, nggak apa-apa, tenang aja. Udah nggak usah, sana masuk. Aku pulang ya Bella, kamu jangan kuat berdiri badan. Langsung tidur, nggak usah main HP, oke? Okay? Aku duluan ya, salam buat Mama Pak. Kamu hari ini cantik banget deh. Makasih. Ila. Ila Rita, gimana sopan santunmu? Memang saya pernah diajarkan sopan santun oleh Anda. Ila, kenalin, dia Davian, teman kerja Mama. Halo Ila, saya Davian, rekan kerja Mama kamu. Rekan kerja atau selingkuhan? Halo Jupi, kenapa? Iya lah, apa kamu udah sampai rumah? Iya, barusan tadi dari rumah Bella. Oh alah, syukur deh. BTW aku mau nanya lah, kamu mau nggak aku ajak ke pantai buat terakhir kalinya setelah kita putus? Ke pantai? Iya, sekalian buat tenangin diri sebelum kenaikan kelas. Astaga Jupi, kamu ini ada-ada aja. Oke oke, jam berapa? Besok kan libur, kalau jam 9 mau nggak? Oke. Oke, ditunggu besok ya, jangan cantik-cantik ya, nanti banyak yang nasir loh. Yaudah, aku mau mandi sama istirahat. Siap. Non, ada yang nyari Non Ila. Oke, Bi. Maaf ya kalau nunggu lama. Enggak kok, yuk berangkat. Halo Bunda, kenapa? Lagi sama calon menantunya Bunda. Sebentar ya Bunda, biar tipikannya ke kanan. Kamu mau gak? Saya tadi sama ayah sama Bunda. Anaknya mau, anaknya malu Bunda. Tapi Jupi pastiin anaknya mau kok. Oke, siap itu negara. Bunda? Iya? Sini, sini, masuk dulu. Duduk, duduk. Jadi, kamu pacar Jupiter ya, Nak? Siapa namanya? Sepertinya, tadi belum dikenalkan ya. Nama aku Ilarita, Tante. Oh, Ilarita. Cantik sekali namanya. Terima kasih, Tante. Jadi, kamu sekelas sama Jupiter? Enggak, Tante. Aku kakak kelas sama Jupiter. Kelas-kelas, Tante. Oh, anak Bunda dapat kakak kelas, toh. Bunda, jangan diganggu, toh, Bun, anaknya. Malu dia. Maaf ya, Ila. Ya, enggak apa-apa kok, Tante. Ila ngerti kok. Ayah, sini ya. Ini ada pacarnya Jupiter. Ayah, jadi ini maksud ayah pergi keluar kota?
dengan keluarga lain dan ninggalin Ila dengan pembantu. Ila, kamu ngapain di sini? Tunggu, apa? Jadi dia anak kamu sama Amel, Mas? Ayah, maksudnya apa? Ila, Jupi, ayah minta maaf. Sebenarnya ayah mempunyai dua istri. Dan kamu, Ila, kamu anak dari istri pertama ayah. Dan kamu, Jupi, kamu adik tiri dari Ila. Apa? Ternyata benar, sehebat apapun kebohongan pasti akan terungkap. Contohnya sekarang, kenapa ayah gak dari dulu bilang ayah jahat? Pak, tunggu. Ayah tidak itu sama aja. Kau kan sendiri aja gak berizinkan aku buat bahagia. Bahkan sedikit aja. Yaitu hidupnya ada dua pilihan. Ingin kebahagiaan dengan kebohongan atau tersakiti oleh kejujuran. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin aku sampaikan. Astagela, kamu di mana? Aku udah cari kamu di mana-mana, tapi kamu nggak ada, lah. Celeng, sini celeng men. Wini, celengnya ya. Aku kejar orang nyong sekan sawah. Terus men, ini cebol dudu. Siapa? Guru ini dewek. Sama. Kau ngerti sama ya? Cikgu bujuna orang kamu. Ada apa? Buka grup, buka grup. Ada apa, Bol? Weh, hilang, weh. Serius? Boleh cium? Lah, males lah, nyong lah. Maker pun, nyong. Coba yang buka, kan gak cerita, weh. Iya, kan boleh cium. Boleh cium. Belum, cium, cium. Setelah memberi kabar kepada teman-temannya, kemudian mereka semua langsung bergegas mencari di mana keberadaan Ila, menyebar masing-masing ke seluruh tempat-tempat kesukaan Ila. Waktu berlalu cepat, namun belum ada satupun kabar tentang keberadaan Ila. Jupiter pun mulai merasa kelelahan hingga ia memutuskan untuk singgah sejenak di pinggir jalan sekitaran pantai. Ia sangatlah khawatir dengan Ila hingga tiba saat di mana ia mengingat pantai yang tadi ia datangi bersama wanitanya tersebut. Kemudian Jupiter kembali menyalakan motornya dan bergegas menuju ke pantai yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempatnya singgah. Sesampainya di pinggir pantai, ia tidak dapat menemukan tanda-tanda keberadaan Ila. Ia tetap berjalan menyusuri tepian pantai tersebut. Lah. Bila.
lagi. Ini pasti punya Ila. Lah. Jangan bercanda ya. Ini enggak lucu, lah. Tumben banget ya, dia gak kelihatan. Bismillah, semoga gak ada orang rumah yang dengar deh. Gila, itu beneran kamu apa bukan sih? Kok kamu nakutin banget ya? Bisa gak sih kau berhenti ngikutin aku? Ih, akhirnya pergi dong. Syukurlah kalau begitu. Tapi, ngomong-ngomong, kamu kemana ya? Sedih banget ya setelah hilang ngikutin aku. Ya, salah. Kamu udah di sini, pasti mendingan sih. Kamu kemana sih, La? Kenapa? Ya ampun, La, aku belum mati kan? Kok kamu udah di sini, La? Kok bisa? Kok Lisa bisa dengar aku sih? Ya ampun, La. Jadi gimana sih? Ternyata kamu bisa ngomong. Dan aku juga bisa dengar omongan kamu, La. Sumpah, aku juga gak tahu, Sa. Kok aku bisa ngomong sampai kamu bisa dengar omongan aku sih? Jadi selama ini kamu hantu, toh. Aku pikir kamu halusinasi aku aja. Iya, Sa. Ya ampun, apa aku harus pingsan? Atau gimana? Jujur, ini serem banget, La. Jangan dong, Sa. Kalau kamu pingsan, nanti siapa yang bakal gotong kamu? Oh, iya juga ya. Kamu jadi hantu, kok tetap pinter sih, La? Gadil banget, dasar aneh. Kamu yang aneh, Sa. BTW, kok kamu masih ada di sini sih, La? Apa kamu kangen sama Jupiter?
Tapi kalau kamu kangen sama Jupiter, kamu masih ngikutin aku terus sih? Aku nggak kuat buat ketemu sama Jupiter, dan aku juga sedikit kecewa. Kecewa? Kenapa lah? Nanti aku ceritain. Bisa tahu sih, kamu bakal jahat pikiran aku. Shh, jangan ketawa, nakutin tau gak sih? Dah, mulutnya jangan kayak gitu. Jawab aja pertanyaan yang tadi aku bilang. Aku juga gak tahu kenapa, Sa. Lah, aku pikir kamu tahu. Aku gak tahu apapun, tapi kamu mau kan bantuin aku cari tahu? Iya, aku mau. Jawabannya rasa penasaran gitu-gitu semua lah. Mana coba aku lihat. Apa kamu ada rasa penasaran, Pak? Rasa penasaran? Aku nggak yakin, Sa. Soalnya aku nggak ingat tentang kehidupan aku waktu di bumi. Kalau dendam, apa kamu punya dendam sama kita? Apalagi dendam. Aku aja nggak ingat, Sa. Tapi yang aku ingat, dulu aku tuh gak tahu rasa hormat sama orang tuaku. Padahal aku tahu mereka kayak gitu karena mereka sayang sama aku. Dan mereka sayang dengan cara mereka sendiri. Dan aku juga sering pulang ke rumah, Sa. Sering lihat ayah dan ibu berantem. Bahkan sekarang mereka udah gak sama-sama lagi. Itu pasti karena aku. Emang orang tua kamu kenapa, Lak? Dulu ayah sama ibu sering berantem, Sa, karena ibu sibuk kerja dan gak pernah ngurusin aku. Dan sekarang ibu pun tahu sekarang ayah punya dua istri. Maka dari itu ibu sibuk kerja buat nafkahin aku, buat pendidikan yang layak ntar buat akunya. Mau peluk, tapi nggak bisa. Kenapa kamu nggak cerita masalah ini ke kita-kita, lah? Aku minta maaf, Sa. Karena dulu aku nggak terbuka sama kalian, terutama Jupiter. Kayaknya aku tahu lah kenapa kamu masih ada di sini. Kenapa? Aku nggak 100% yakin sih tentang ini, lah. Tapi seenggaknya ntar aku coba deh. Aku coba ke Dion dulu. Percaya gak sih kalau aku masih bisa lihat Ila? Ah, kamu aneh-aneh aja. Lucu tau percayaannya. Ih, aku beneran. Ah, sumpah? Jadi beneran, Sa? Yaudah, rokok. Udah dulu ya, yang tadi gak usah dipikirin. Anggap aja aku gak pernah ngomong sama kamu. Makasih ya. Gue rasa, lucuin dong barengan ke kelasnya. Gimana ya cara ngasih tahu mereka kalau aku bisa lihat kamu, lah? Nggak tahu. Gimana? Kok bisa sih? Aku juga nggak tahu, Sa. Aha! Aku punya ide nih. Risa, kok teriak sih? Kok bisa-bisanya kamu teriak? Gak apa-apa. Aman kok, sepi.
kamu tuh ada-ada aja sih, Sa. PTW ide apaan? Udah, kamu ikut aku aja sekarang. Terima kasih ya buat kalian yang udah mau datang dan kumpul di sini demi almarhumah Ila. Sebelumnya, aku mau bilang ke kalian, mungkin kalian gak bakal percaya apa yang aku bilang. Tapi, aku bilang ini serius dan gak bohong. Jadi, kalian jangan kaget maupun takut ya. Iya, coba tenang. Aku bisa lihat Ila sampai saat ini. Dan saat ini juga, dia masih ada di sini. Dih, maco banget, gak jelas. Aku beneran. Beneran bisa lihat? Iya, Vel. Aku beneran bisa lihat. Kalau gitu, kamu harus buktiin, Sa. Ya, itu benar. Apa kata Jupi? Buktiin. Itu dong, biar kita bisa percaya. Oke, siap, lah. Kamu beneran Ila, kan? Iya, Is. Ini aku Ila. Gak mungkin. Kalian berdua pasti kong kali kong, kan? Coba buktiin sesuatu yang bisa bikin kita percaya. Aku sama Jupiter sebenarnya kakak adik. Beneran, Cuk? Iya. Kamu beneran Ila? Iya, ini aku Ila, Cuk. Jadi gimana? Kalian percaya? Kalian mau kan bantu Ila biar dia bisa balik ke alamnya dengan tenang? Aku mau. Iya, bantu apa? Kalau menurut aku, kita harus bilang ke ibunya Ila kalau dia gak apa-apa. Cuma itu jalan satu-satunya. Kamu ada saran? Gimana caranya? Jadi, kematiannya gimana? Permisi. Siapa? Ada apa ya? Ini tante, kita mau menyampaikan surat yang disampaikan sama aku. Ila Rita, anak saya. Iya, Misi, Om. Misi. Iya, sebentar. Samuel, ada apa ya? Ini kita mau nyampain surat yang ditulis oleh almarhum Ila Rita. Hah? Ila Rita? Iya, Om. Di sini tertulis alamat ini. Oke, Om. Kita duluan ya. Siang. Gila. Kenapa? Tadi gak fokus tadi. Ada lagi gak yang mau kamu sampaikan ke kita? Ada. Ada sesuatu buat kalian. Das aku tapi. Dan jangan lupa ya, besok terakhir kamu. Sebelum kalian lanjutin pendidikan kalian masing-masing. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu ke kalian, jiwa Ila itu udah keluar dari tubuh aku dari kemarin-kemarin.
Nah, sesuai janji aku saat di pantai, ini ada sesuatu buat kalian. Ila nitipin ini buat kita semua. Dan surat ini adalah yang terakhir sebelum dia pergi. Dibaca bareng-bareng ya. Hai semuanya, kalau kalian baca ini, berarti ini udah memasuki 1 tahun sejak kepergian aku. Dan artinya kalian bakalan melanjutin pendidikan kalian masing-masing. Oh iya, ngomong-ngomong selamat ya buat kalian semua, karena udah bisa masuk ke PTN yang kalian dari dulu impikan. Ilah, maaf ya, maafin kita.